Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tak sama pemerintah menyampaikan duka cita yang mendalam dan berbelasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Ananda Randi dan Ananda Yusuf Kardawi. Keduanya adalah mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari. Saya sudah mendapatkan laporan dari Kapolri bahwa memang keduanya ikut berdemonstrasi menyampaikan aspirasi di DPRD di Kendari. Ananda Randi memang meninggal karena luka tembak saat berlangsungnya demonstrasi, dan Ananda Yusuf Kardawi meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Yang pertama, untuk kedua orang tua, Ananda Yusuf Kardawi maupun Ananda Randi, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan atas meninggalnya Ananda berdua ini. Dan semoga apa yang diperjuangkan oleh Ananda Randi dan Ananda Yusuf Kardawi ini menjadi kebaikan bagi bangsa ini dan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisinya.